melantunkan doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyil asqam. Kemudian yang terakhir yang keenam, ya sungguhnya hendaknya seorang orang mukmin hendaknya selalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan segala macam penyakit, ya, dari segala macam wabah, bala dan sebagainya. Ya, seorang mukmin, ya, salah satu senjatanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit, ya, penyakit kusta, penyakit gila, penyakit baros, ya, baros sopak, ya, penyakit gila, kusta dan penyakit buruk yang lainnya, dan doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di sini adalah menjaga, ya, zikir pagi petang dan seterusnya. Ini adalah senjata seorang mukmin, benteng seorang mukmin. Dia menjaga segala macam apapun yang menimpa kita, penyakit, apa namanya, virus, penyakit dan sebagainya, itu semua dengan izin Allah, takdir Allah SWT. Tapi seorang hendaknya dia berusaha menjaga dirinya, menjaga diri baik dengan hal-hal yang sifatnya syar'i dalam artian dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah. Begitu juga dalam hal-hal yang sifatnya kauni. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini. 6 wasiat yang disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin fidhallahu ta'ala. Dan mungkin masih ada juga, ya, wasiat-wasiat yang disampaikan, misalnya yang ditulis oleh Syaikh Abdul Razak, misalnya juga 10 wasiat yang cukup. Tapi tentunya di sini kita mengingatkan kita bersama bahwasanya apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, itu semua adalah takdir dari Allah SWT, agar kita kembali kepada Allah SWT, agar kita bertobat kepada Allah SWT. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin, ya, malam ini kajian mungkin terakhir untuk bulan Rajab mungkin, ya. Kita belum tahu, nanti mungkin akan kita istirahatkan atau liburkan sementara. Dan dengan selalu berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkatkan bala dan wabak ini dari kita dan seluruh kaum muslimin di Indonesia dan seluruhnya di negeri-negeri kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.